Kalau spesifik jantung biasanya di sebelah kiri. Lalu menjalar ke tangan, ke leher, ke punggung. Nah, itu udah tipikal sekali sakit jantung. Nah, kalau sakit di kanan gimana? Berarti kita lihat dari anatomisnya. Rongga paru, pleuritis misalnya. Atau sakit di rongga tulang-tulangnya, kondritis misalnya. Perempuan ada di payudaranya, mastitis. Bisa jadi peradangan-peradangan. Kita wawancara dulu. Nyerinya udah berapa lama? Nyerinya saat apa? Misal kalau misalnya kita mau menyakitkan jantung, biasanya nyeri-nyeri jantung itu dipacu dengan aktivitas dengan sedang berat. Tapi kalau misalnya nyerinya karena infeksi, nggak pakai aktivitas pun pasti nyeri. Gitu. Kalau otot dan tulang biasanya dipengaruhi oleh pergerakan. Jadi kalau digerakin baru nyeri. Itu identifikasi melalui wawancara. Tapi kalau misalnya pemeriksaan fisik, kita buka bajunya, kita lihat ada nggak kelainan. Kita bandingin kanan sama kiri. Pokoknya kalau misalnya nyeri itu, kita harus bedakan dulu. Nyerinya ini di kulit, di otot, di tulang, atau di rongga organ bagian dalam. Dari dada dari kanan, bisa dari paru, yang paling jelas sih tadi ya, ada infeksi paru, atau ada udara dalam paru, yang kelebihan udara ya, pneumotoraks tadi yang saya bilang. Batu empedu juga bisa menimbulkan nyeri dada kanan, tapi spesifik tengah. Lalu ada pankreatitis juga bisa. Lalu ada peradangan di saluran batu empedu. Ukur nadi sendiri dulu, hitung nafas dulu sendiri. Nah, itu namanya tanda-tanda vital. Kita ukur ada kelainan atau enggak. Lalu, kalau pakai anti nyeri berhasil dan nyerinya enggak spesifik jantung. Jadi, nyerinya itu seperti apa? Nyeri yang harus dibedakan adalah nyeri dada, rasanya seperti ditimpa beban berat, rasanya seperti terbakar, rasanya seperti ditusuk-tusuk, dan menjalar ke kiri, menjalar ke leher, menjalar ke punggung. Di luar nyerinya seperti itu, berarti bukan jantung. Coba pakai analgetik dulu, atau obat-obatan anti nyeri dulu. Bisa pakai relaksasi aja, stretching, otot, ini kalau kita curiga tulang dan otot ya, stretching, ya tarik, tarik, mungkin kan abis olahraga bisa kan, abis bench press gitu kan, main terlalu berat, dadanya sakit, itu bisa, jadi relaksasi, otot, tulang. Kalau obat-obatan mungkin NSAID, seperti nonsteroid antiinflamasi, contohnya seperti natrium diklofenak, terus ibuprofen, paracetamol, bisa digunakan.